Apa itu website atau laman web? Sering disingkatkan dengan istilah site adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling berkait, terkadang disertai pula dengan gambar, video atau jenis-jenis isi lainnya. Dengan kata lain, website adalah sebuah cara untuk menampilkan diri di internet. Dapat diibaratkan, website atau laman web adalah sebuah tempat di internet. Sesiapa sahaja di dunia ini dapat mengunjunginya. Apabila mereka mengetahui tentang informasi yang disajikan, memberikan pertanyaan, bahkan mengetahui dan membeli produk. Dengan itu, hari ini saya akan membina suatu website bersama rakan saya. Kami akan mulakan dari A ke Z hingga website itu siap. Okay, let's go. Okay, saya nak tunjuk macam mana saya buat website saya yang ni. Dari A sampailah Z. Okay, let's go. So, mula saya buka Google dan cari string di .com. Okay, dia akan keluar macam ni. So, nanti kalau tu dia ada minta login. So, just login saja. So, kita create new site. Okay, di sini ada banyak tau template yang kita boleh ambil untuk contoh. So, untuk saya punya, saya ambil yang kat sini. Pergi ke business. Tu ini, so start editing. Okay, dia akan keluar macam ni tau. So saya punya website, so saya buka logo dia. Sudah siapkan. Thank you.
Dah siap, kita tekan publish. Okay, just publish the website. Kita tulis nama kita. Ini kita cari punya website. Memo 2. Okay. So, ni tulis agama site. Negeri business. Publish now. Saya punya website satu ke. So inilah siap. Okay. So hasil dia ni akan button, dia akan pergi ke YouTube. Ya, Wichip 아줌마 IP 타임 암호를 거셨다 드디어. Wi-Fi도 다. Okay. So ni boleh tekan. Kita nak beli ni. Tekan ni. Jadi keluar.
di sinilah. Okay, sekian pada saya. Terima kasih. Bye. Kesimpulan daripada video ini, dengan adanya satu website, usahawan yang baru berjinak-jinak dengan perniagaan mampu untuk berdaya saing dengan peniaga-peniaga yang lain. Mereka juga boleh mengiklankan di internet dan boleh menarik ramai pelanggan dari internet. Saya harap dengan perkongsian saya ini dapat membantu usahawan kecil-kecilan ini untuk mengorak langkah lebih hadapan. Terima kasih.